Ya cuy, kembali lagi di channel gua Purnawirastana. Gua ucapin terima kasih yang sudah mengklik video gua, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Bagi yang sudah, terima kasih. Oke, sepertinya kita sudah tahu di zaman seperti sekarang para kreator dimanjakan sekali ya oleh kehadiran AI. Nah, dimana kalian pikirin saja dan kalian terapin di pada situs website ini, bayangin apa yang kalian bayangin itu langsung kenyataan cuy. Gua pun heran, kok bisa ya. Nah, inilah keajaiban AI. Mungkin di masa depan kita tidak tahu AI itu seperti apa. Gua sih hanya bisa berpikir positif aja ya, biar AI tidak menggantikan semua pekerjaan manusia, dimana pekerjaan juga harus kita milikin ya. Sebagai manusia kita tidak boleh terlalu manja dengan kehadiran AI. Nah, kali ini gua akan tunjukin sebuah situs website dari Adobe, yaitu Generate Fill, dimana yang seperti yang sudah kalian ketahui mungkin ya, di Photoshop beta sudah ada fitur Generate Fill ini. Nah, kali ini fiturnya bisa kalian akses melalui smartphone tentunya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, gua rubah foto ini menjadi seperti ini. Gimana? Gila. Gua sangat senang sekali sih sebenarnya pas cobain fitur ini. Dan yang bikin gua excited, fitur ini bisa gua akses melalui smartphone. Dan tentunya gratis cuy. Ini gratis. Ya, tidak perlu panjang lebar lagi. Di sini gua akan tunjukin gimana caranya akses fitur ini melalui smartphone. Oh ya, sebelum mulai, kalian bisa follow sosial media gua. Instagram di @purnawirastano, TikTok purnawirastano, dan gua sendiri juga hadir di CapCut ya. Gua bikin template-template sinematik, seala-ala sinematik gitulah di CapCut. Nah, kalian bisa follow gua, ID-nya purna3321. Oke, pertama-tama kalian buka browser dan kalian ketik Adobe Firefly. Nah, kemudian kita klik yang jelajahi dan scroll, pilih yang Generate Fill. Nah, di sini kalian bisa akses mau bikin foto kalian seperti apa, imajinasi apa yang kalian pikirkan bisa kalian tunjukkan di sini.